Kami dari kelompok 5, saya Fasya, di sebelah kiri saya Felin, dan di sebelah sana Soraya, dan satu lagi teman saya yang izin sakit, Lukman. Dan kami akan membagikan sedikit resep dari bahan yang kami gunakan untuk membuat keripik bayam. Bahan utamanya kami memiliki sayur dan tepung tapioka, tepung beras, lalu santan kara, telur, ketumbar, kunyit, koiko, kemiri, bawang merah, bawang putih, dan beberapa alat lainnya. Setelah itu, kami juga menggunakan beberapa barang sederhana, yaitu air kapur, kertas minyak, sepinggan, coklat, pisau, dan sebagainya. Thank you.
Kami dari kelompok 1. Perkenalkan nama saya Aira Astriana Putri. Perkenalkan nama saya Talita Raisa Salsabila. Perkenalkan nama saya Maisara. Perkenalkan nama